Buat info letak situ lah. Biar sotong ni pincali siapa yang arah untuk membunuh tentu ya. Setuju ke tak? Kalau kerajaan Malaysia tak cukup duit, kita pungut derma. Tapi malam ni pungut derma bukan untuk sotong. Untuk kegiatan Dewan Pemuda. Saya lancarkan kutipan derma untuk tuan-tuan beri sumbangan sebanyak yang mungkin menjelang Ramadan ini. Malam ni tempat orang duduk cerah. Jadi pengutip pergi ke seorang-seorang. Lagi orang tak bagi, jangan bergerak. Goncang sampai dia bagi. Berilah banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa. Kita tak ada masalah untuk nak terima banyak. Kalau tak ada langsung, jangan bimbang. Dah papa ke dana, tak usah derma lah. Jadi yang ada, sedikit lah beri sumbangan. Kadar yang tuan-tuan mampu untuk Dewan Pemuda kita meneruskan kerja-kerja kebajikan mereka. Terutama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hak depan ni semua RM50. Kalau tak bagi RM50 tak duduk depan lah. Saya tengok Ketua Menteri kita berjalan masuk tadi. Saya nampak dia ni makin kurus. Jadi Ketua Menteri makin kurus. Baru tahu. Nak sangat jawatan. Kena baru tahu. Kena lanyak kiri kanan. Sampai kita tengok dia makin kecil. Para petugas bertemu dengan setiap mereka yang hadir. InsyaAllah Dewan Pemuda akan menggunakan sumbangan tuan-tuan sebaik mungkin. Terutama dalam kerja-kerja kebajikan yang mereka lakukan dari masa ke masa. Saya akan terus memberi ucapan. Saya bagi pihak Dewan Pemuda mengucapkan jazakallah kasiran. Terima kasih banyak. Di atas sumbangan yang tuan-puan telah beri, sedang beri dan akan beri. Kutip sampai bangunan ya. Sampai belakang bangunan. Cuma tuan-tuan di sini kena sabarlah. Kadang-kadang bau harum kelang getah. Angin bawa mai tu dia bau sedap ya. Orang sini dia tak rasa bau parah sebab dia bau tiap-tiap hari. Sebab kelang getah di sana tu dia membawa bau yang enak sikit lah pada kita. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Perkara-perkara yang berlaku mutakhir ini terlalu banyak. Saya nak pilih 2-3 perkara. Untuk menjawab dan memberi penerangan. Terutama sekali negeri-negeri yang begitu panas sekarang ini. Pulau Pinang dan Selangor. Ini dua negeri yang panggil kata hot. Dulu tahun 90 Kelantan. Sebab waktu itu Kelantan sorang. Dia serang, dia hantam, dia lenyek, dia pijak, dia siku, dia sigung, dia terayang. Hadirin sekalian, akhirnya mereka tumbuk kita, mereka lenguh. Sampai habis tenaga. Sampai beberapa orang mimpin UMNO kata Kelantan ni kita give up lah. Artinya mereka tak upaya dah. Mereka hadapi orang tua yang kecil, kurus ya. Marilah kita bersatu dengan UMNO. Apa tak sih? Apa teringat? Ha dulu, dia mau buat kakak weh. Dan dia keluar seorang seluruh itu. Kau tak dapat lah rupirkan. Dia kata hamba tak sik, taklah kata kapalah hadirin sekalian. Alhamdulillah, sampai sekarang dah 5 pengal, masuk 20 tahun dah. Dalam keadaan yang begini, kelangkabut, Tun Daim Zainuddin, dia ni orang berniaga. Dia banyak bergaul dengan orang ramai, termasuklah korporat. Daripada Melayu, Cina, India.
Tun Daim kata beliau akan datang negeri yang paling selamat berada di bawah Pakatan Rakyat. Nombor satu Kelantan, yang kedua Pulau Pinang. Saya pun kata, macam mana Daim tengok ni? Tapi dia ni, dia habak selalunya betul. Dia macam sotong. Pilihan raya lepas dia kata, negeri Perak, Kedah, Selangor dalam bahaya. Masa tu saya pun tak berapa nak percaya. Tapi sotong Daim ni betul. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat perkara-perkara yang ditimbulkan sekarang ini ialah soal Melayu. Biarlah kita bercakap depan Ketua Menteri yang bukan Melayu secara berterus terang, berterang terus. Ditanamkan sejak merdeka, wayang gambar, BTN, pegawai kerajaan, kursus. Sesungguhnya menyelamatkan Melayu ini adalah UMNO. UMNO itu Melayu, Melayu itu UMNO. Yang ditanamkan dalam pemikiran rakyat sebegitu rupa oleh media yang dikuasai oleh mereka, khasnya utusan, RTM dan alat-alat kerajaan yang lain. Sebab itu hadirin sekalian, bila UMNO menang, UMNO kuat, maka Melayu kuat. Bila UMNO kalah, Melayu lemah. Kerana Melayu disinonimkan, disamakan dengan UMNO. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itu kita lihat bila berlaku pilihan raya, UMNO kalah, dinisbahkan sebagai Melayu lemah. Tahun 69 bila UMNO kalah banyak, mereka pun kata Melayu akan lemah sebab UMNO kalah. Tahun 99 hadirin sekalian, UMNO banyak kalah, mereka kata Melayu akan lemah kerana UMNO kalah. Tahun 2008 banyak lagi kerusi UMNO kalah di tangan PAS, di tangan Keadilan. Bila UMNO kalah, Melayu lemah, Melayu kalah. Artinya UMNO dinisbahkan dengan Melayu. Kita jawab balik hadirin sekalian, sebenarnya bila UMNO kalah, yang menang PAS. PAS tu Cina kan? Tapi bagi UMNO, bagi di tanah pemikiran rakyat, Melayu hanya UMNO. Kelantan bila UMNO kalah, siapa memerintah Kelantan sekarang? Siapa? Eka Palse, Menteri Besar Kelantan sekarang. Hadirin sekalian, inilah yang diletakkan dalam pemikiran orang Melayu bahawa survival Melayu mesti melalui UMNO. Tak ada UMNO, habislah Melayu. Sampai bila kita nak pegang pandangan tahyul itu? Allah irham Ustaz Fadil Muhammad Nur. Sebelum beliau meninggal dunia, hampir setiap ceramahnya beliau menyebut pada tahun 99, khurafat di kalangan orang Melayu telah berjaya dibuang. Yaitu hanya UMNO saja yang boleh memerintah. Hanya UMNO saja yang boleh buat pembangunan. Khurafat itu telah dibuang dari pikiran orang Melayu. Sekarang khurafat itu nak cuba nak dibawa balik. Nak dihidupkan semula. Sebab itulah diletakkan dalam pemikiran rakyat bahawa bila UMNO kalah, Melayu habis. Bila UMNO kalah di Matang Pasir, siapa yang menang? Ustaz Salehman. Salehman ni Cina mana? Bila hadirin sekalian, kalah dulu Imam Masjid Negara di Matang Pau,
Yang menang siapa? Wan Azizah. Wan Azizah ni amoy mana? Amu tak tahu. Hadirin sekalian, bila kalah calon BN, calon UMNO di Matampau, yang menang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tah kau orang Semang, kau orang Negrito mana kita tak tahu.